sampai terbit fajar. Ini ada tiga penafsiran. Salamun hiya tamatta'il fajar. Penafsiran pertama, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dari segala hal. Artinya tidak akan ada kejadian buruk di malam itu. Tidak ada kejadian buruk di malam itu. Tidak mungkin. Pas Lailatul Qadar ada gempa, ada tsunami, ya, atau ada bencana. Tidak mungkin. Kenapa? Tidak akan ada kejadian buruk di malam itu. Itu makna salam. Dan juga tidak ada syaitan yang dilepas. Ya, tidak ada syaitan yang dilepaskan. Jadi syaitan-syaitan yang berdekatnya, berikat, yang tidak ada yang dilepas. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, Lailatul Qadar maksudnya seluruh waktunya adalah kebaikan dan berkah. Seluruh waktunya dari terbenam matahari, ya, waktu maghrib sampai azan subuh. Ya, makanya kalau aku nggak bisa memperolehnya di malam akhir, jangan terluput dari di awal-awal malam ya. Dan yang ketiga, maksud ayat ini salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu para malaikat memberi salam kepada kaum mukminin di malam itu. Salamnya para malaikat kepada kaum muslimin yang sedang beribadah khususnya. Ya. Meskipun manusia itu tidak mendengarnya, kita mengimani dengan ayat ini bahwa malaikat di malam itu mengucapkan salam kepada kita. Maksudnya apa? Salamnya malaikat, doanya malaikat kepada Allah. Ya, agar Allah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sedang beribadah di malam itu. Ya. Kalau pengen terkena doanya malaikat, termasuk antum orang yang didoakan, ya antum harus memenuhi syarat. Apa itu? Beribadah di malam tersebut. Karena yang terkena doanya malaikat di malam itu hanyalah mereka, mereka yang sedang menunaikan ibadah. Makanya setiap muslim adalah benar-benar memanfaatkan malam-malam tersebut, yaitu 10 malam akhir Ramadan, ya, terutama di malam-malam ganjil, ya, karena demikian besar keutamaannya, dan berbanyak doa, kemudian berusaha juga untuk i'tikaf, ya, di 10 akhir malam Ramadan, sehingga diberada dalam kondisi yang sempurna tatkala malam yang tertanda itu terjadi. Hadza siratun mustaqim.